Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG melalui laman resminya memperkirakan wilayah DIY dalam keadaan cuaca cerah, cerah berawan, dan berawan. BMKG memperingatkan juga tentang potensi gelombang tinggi di perairan DIY. Perairan dan Samudera Hindia Selatan Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 2 sampai 20 knot. Tinggi gelombang laut berkisar antara 1,33,5 meter. BMKG memperingatkan adanya potensi gelombang tinggi dengan kisaran ketinggian 2,5 hingga 4,0 meter dapat terjadi perairan DIY. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, suhu di DIY diperkirakan 26 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan 80%. Kecepatan angin diprediksi 10 km atau jam dari arah selatan. Untuk pukul 10 waktu Indonesia Barat, suhu di DIY diprediksi 29 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan 65%. Kecepatan angin 10 km atau jam dari tenggara. Kemudian pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, suhu di DIY diperkirakan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55%. Prediksi kecepatan angin 10 km atau jam dari arah selatan. Sore hari pukul 16 waktu Indonesia Barat, di DIY suhu diperkirakan 29 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan ada pada angka 65%. Kecepatan angin diprediksi 10 km atau jam dari arah selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan peringatan dini potensi gelombang tinggi antara 1 hingga 6 meter di wilayah pesisir perairan Indonesia pada 14 sampai tanggal 15 Desember tahun 2022. Menurut Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo, kemunculan gelombang tinggi dipicu oleh pola angin. Dia menyebut angin dominan bergerak dari timur laut ke timur dengan kecepatan 8 sampai 30 knot di wilayah Indonesia bagian utara, serta dominan bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 4 sampai 25 knot di wilayah Indonesia bagian selatan. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Malaka, perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, dan Laut Natuna Utara, ujar Eko dalam siaran pers di Jakarta. Pola angin yang demikian meningkatkan peluang munculnya gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Indonesia. Gelombang setinggi 1,25 sampai 2,5 meter berpotensi muncul di Selat Malaka, perairan barat Aceh, perairan timur Pulau Simule Kepulauan Nias, perairan Bengkulu Pulau Enggano, perairan barat Lampung, Teluk Lampung bagian selatan. Kemudian, di Selat Sunda bagian barat selatan, perairan selatan Pulau Jawa Pulau Sumba, Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan, Selat Sape bagian selatan, dan Selat Sumba bagian barat.